K-pop Insasik, welcome back to my channel. Oke, untuk list kali ini yang udah gue siapin juga, yang bakal gue reaksiin adalah satu legenda juga ya, bisa dibilang untuk K-pop. Mereka dari generasi ketiga, yaitu Twice dengan pre-release English tracknya berjudul Moonlight Sunrise. Kalau pre-release itu berarti nanti bakal ada juga untuk lagu Inggrisnya, atau maksudnya pre-release untuk nanti ada albumnya atau gimana, gue sih kurang ngerti ya. Yang tahu boleh komen di bawah, kasih tau ke gue. Yang jelas gue juga udah penasaran banget dengan lagunya, dan yang lebih tepatnya sih pengen lihat aja ya member-member dari Twice bakal kayak gimana, terutama untuk Misamo, Mina, Sana, dan Momo. Oke, langsung aja kita lihat ke videonya Twice dengan Moonlight Sunrise. Oke, kali ini kita udah ada di JYP Entertainment, dan ini rilisnya 11 hari yang lalu, masih 8 trending untuk musik. Dan ini adalah Twice pre-release English track Moonlight Sunrise. Oke, langsung aja, jangan lupa di like, subtitle ada, oke, quality 1080. Twice dengan Moonlight Sunrise. Wah, baru juga awal lu dikasih Momo ya. Wah, cantik banget sih Momo. Oh my, what? Jihyo bentar ya, aduh ini sih gue bakal banyak pause karena visual mereka sih kacau. Karena lucu banget ya pakai topi-topi kayak gitu. Ih, ada attitude-nya dikit gitu loh. Vokal Jihyo. Dubu. Ah, Nayeon. Mina. Nomor alkohol ya, alkohol free sekarang tequila sunrise. I gotcha, Jonghyun. Chewy. Enter sana sih udah nggak ada obat ya. Lucu banget sana sih. Momo. Jaehyung. Itu yang nyanyi beneran Momo kah? Kapan lagi Momo bisa dapet part kayak gitu dan nada tinggi seperti itu loh. Tadi gue sejujurnya gue gak ngira itu suaranya Momo loh ya. Mungkin bisa ke sana tadinya, atau mungkin Chewy atau Jihyo. Wah, Momo kacau. Duh, ini si triple kill ya namanya, Momo, Sana, Mina. Ya, memang bias gue sih tiga Japan lain ini ya. Misamo, aduh, kayak lagi deh. Ih.
Aduh, Nina. I got ya. Ini sih bakal catchy banget ya. I got ya. Cuy. Oh. Jaehyung kah? Kirain suara Cuy. Apakah ini bridge ya? Biasanya sih kalau udah masuk-masuk nada-nada kayak gini sih bridge ya. Cuma ini dari Jihyo sih. Vokalnya itu loh. Wah, sana ampun. I guarantee I gotcha. Wah. Adlibs-nya Jihyo sih enak banget ya tadi. I guarantee I gotcha. Nayeon, kamu kah itu? Harusnya sih Nayeon ya. Center Mina. Wah. Aduh, sana. Moonlight Sunrise, Twice pre-release English single. Pusing. Oke, itu dia tadi Twice dengan Moonlight Sunrise. Ya, sejujurnya gue daripada lebih untuk mendengarkan lagunya sih, gue lebih oleng lihat visual mereka ya, karena di sini gokil banget sih. Dan sekali lagi karena masih anget-angetnya gitu ya, gue kemarin abis buat kategori-kategori dari K-pop Song of the Year di tahun 2022, jadi gue keinget untuk lagunya Twice itu sendiri yang tahun lalu, Talk That Talk, itu juga banyak banget masuk kategori dalamnya. Dan ini sih mungkin visualnya ya, gila. Oke, tapi tadi sih cukup catchy ya untuk ibaratnya kesan pertama bagi gua ngedenger Moonlight Sunrise ini, karena mungkin lagu Inggris dari Twice ini belum terlalu banyak ya kalau nggak salah sih. Cry for Me English version kalau nggak salah ada nggak sih, atau ya kemarin si B-side-nya si Queen of Heart itu ya, itu sih gokil banget ya. Jadi mungkin ini juga masuk ke kategori yang memang untuk kesan pertamanya gue gak langsung dapat feel dari lagunya, karena memang gue salfok banget dengan visual mereka. Tapi mungkin juga ya dua kali dengerin, tiga kali denger sih udah bakal nyantol banget ya. Jadi ya overall sih gokil ya, gue suka sih dengan Moonlight Sunrise ini. Jadi ya gue sih bakal nunggu ya untuk mungkin comeback nextnya dari Twice nanti bakal konsepnya seperti apa, karena yang unik dari Twice itu mereka hampir kayaknya semua konsep udah mereka cobain gitu ya. Jadi apakah bakal ada konsep baru nantinya dari Twice, kita lihat. Oke. Jadi sekian video reaction kali ini dari Twice Moonlight Sunrise. Terima kasih buat yang udah nonton dan yang suka dengan video gue, jangan lupa untuk di like, share, komen, jangan lupa untuk subscribe. Sampai jumpa di video reaksi berikutnya. Terima kasih.